Perbedaan tipe receiver K-Vision. K-Vision Bromo C2000, K-Vision Carbon K2000, K-Vision Cosmo K2000. Sebelum melanjutkan, agar kami senang dan bersemangat, silakan klik tombol like dan klik tombol subscribe. Patinet. K-Vision Bromo C2000. Tipe receiver ini awalnya khusus untuk parabola C-band, palapa D. Namun, akhir-akhir ini berkembang menjadi hybrid system, yakni dapat digunakan untuk parabola C-band pada satelit palapa atau parabola U-band Measat 3A seperti Karten. Anda mendapatkan puluhan channel gratis tanpa berlangganan atau tanpa beli paket. Bisa juga membeli paket channel premium atau channel berbayar. K-Vision Carbon K2000. Tipe receiver ini meskipun dapat menambah satelit dan transponder lain, akan tetapi untuk membuka channel dan transponder K-Vision wajib untuk menggunakan parabola KU-band. Anda mendapatkan puluhan channel gratis tanpa berlangganan atau tanpa beli paket. Bisa juga membeli paket channel premium atau channel berbayar. K-Vision Cosmo K2000. Tipe receiver ini sama dengan Cartens K2000. Perbedaannya pada sistem pembayaran, pembelian paket cukup murah, yaitu all channel cuma Rp80.000 per bulan, tetapi Anda wajib bayar tiap bulan bila ingin tayangan on. Tidak ada channel gratisan seperti Bromo dan Karten. Dari ketiga tipe tersebut, bentuk dan tampilan sama persis.